Oke, pemirsa Ayamer dari seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuat kandang brooding untuk ayam kampung dengan ukuran ya antara 1 meter kali berapa Mas? 1,5. 1 meter kali 1,5. Nah, ini ada 3 sekat. 1 2 3. Ini inspirasi pembuatannya sebenarnya dari bekas pipet wadah perabot rumah yang sudah lama nggak dipakai, kemudian kita buat sendiri untuk dijadikan kandang brooding atau pembesaran DOC. Berikutnya ini sudah hampir jadi. Ini saya pakai namanya apa Pak? Ini Pak. Polikarbon. Jadi disekat pakai ke polikarbon. Cuma separuh karena ini memang bekas dipet. Jadi di sini di sebelah sini sudah ada kayu, sudah ada papan kayu. Jadi sudah tertutup. Sementara yang sampingnya ini saya tambahi dengan polikarbon ini nanti full sampai ke bawah. Kemudian bagian dalamnya seperti itu. Saya menggunakan bambu, sekatnya juga menggunakan bambu. Lah nanti ada tempat khusus untuk pemasangan lampu dan juga alat itu wadah minum, ada pakan, lampu. Ini nanti semuanya mau dirangkai sekalian, jadi bisa menjadi sebuah box sempurna untuk brooding ayam kampung. Terakhir pembuatan kandang, jadi ini saya pakai metode indoor. Jadi kandang yang tadi sudah kita buat cara pembuatan, kita lihat cara pembuatannya itu jadinya seperti ini. Oke, bagian atas ini tetap saya pasangi jaring. Nah, ini bagian atas ini ada jaring, jadi untuk ventilasi ayamnya. Cuman ini masih saya kasih asbes agar nggak terlalu dingin ya. Nanti kalau sudah ayam sudah butuh udara, ini asbesnya dipindah. Kemudian untuk tutup, bagian tutupnya seperti ini, buka tutup seperti ini. Jadi biar praktis kalau ngasih makan, ngasih minum, benerin lampu dan lain-lain ya, untuk memeriksa kesehatan ayam juga ya. Kemudian di bagian bawah saya beri ventilasi. Nah, kandang yang barusan kita buat tadi jadinya seperti ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda semua untuk membuat kandang brooder atau kandang pembesaran untuk anak-anak ayam. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru yang berguna di dunia peternakan ayam kampung.